Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari Resort AKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Kamis 29 Agustus 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa di surga atas segala berkat-Mu yang kami terima, di mana saat ini kami masih beroleh sukacita kesehatan dan juga nafas kehidupan. Terlebih Bapa Tuhan telah berikan kepada kami satu hari yang baru. Tentu Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami ingin terlebih dahulu dikuatkan oleh firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu Bapa, ajari kami untuk bisa mengerti, terlebih melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 39. Demikian pembacaan firman Tuhan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bila kita membaca ayat 38 di dalam nats ini menerangkan bahwa Marta menerima Yesus dan murid-muridnya di rumahnya. Tentu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hal yang dilakukan Maria yaitu memperlengkapi, sibuk dengan menyediakan hidangan, menyediakan segalanya untuk bisa dinikmati oleh Yesus dan murid-muridnya. Itu adalah hal yang baik, hal yang baik, dan tidak benar kalau kita menyalahkan sepenuhnya kegiatan yang dilakukan oleh Maria, di mana ia mau menunjukkan besarnya hatinya, di mana dia mau menunjukkan bahwa dia betul-betul mengenal Yesus dan mau menerima di rumahnya, dan apa yang dia miliki dia semua dia berikan, dia hidangkan untuk bisa dinikmati oleh Yesus dan murid-muridnya. Tetapi di dalam nas ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari diterangkan ternyata Marta yang sibuk pada saat itu dia mempunyai saudara Maria. Dia mempunyai saudara Maria yang di mana Maria ini tidak ikut sibuk. Artinya dia lebih memilih untuk duduk dekat kaki Yesus, dan dia lebih memilih untuk terus mendengarkan perkataan Yesus. Artinya ada dua sifat yang kita lihat di dalam nas ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan nanti lewat nas keterangan nas ini kita bisa mengambil kesimpulan mana yang terbaik. Yang terbaik, Maria memilih untuk mendengarkan Yesus, dan Marta memilih untuk sibuk bersibuk ria. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan kesibukan Marta dia melihat Maria duduk, maka seolah-olah ada perasaan tidak enak di dalam hatinya. Saya ada perasaan yang tidak enak, sehingga dia itu mengungkapkan kepada Yesus, apakah Tuhan tidak mau menyuruh dia untuk membantu aku? Untuk membantu aku, artinya Maria, Marta menginginkan Maria berkenan untuk membantu dia menyediakan apa yang perlu dihidangkan pada saat kedatangan Yesus itu. Tetapi bila kita membaca Bapak, Ibu, Saudara-saudari di ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dengan banyak perkara. Dari sini kita melihat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus mengakui bahwa di dalam perjalanan hidup kita,
tentu ada banyak perkara, ada banyak pekerjaan, ada banyak yang harus kita tanggung jawabi, ada banyak yang harus kita usahakan supaya kita dapat memenuhi hidup ini. Mungkin di dalam satu hari, Bapak Ibu Saudara Saudari, hal yang baik kalau kita bisa bekerja, beraktivitas di sana, beraktivitas di rumah, membersihkan rumah, kerja di kantor, usaha, apapun itu sebagainya, ada banyak pekerjaan kita dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi bila kita membaca nats ini, Bapak Ibu Saudara Saudari, ternyata bagus juga ketika ketika kita meluangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan, meluangkan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Artinya, walaupun sepadat-padatnya pekerjaan kita, walaupun sebanyak-banyaknya pekerjaan kita, sesibuk apapun kita di dalam hidup kita, tetapi waktu untuk mendengarkan Tuhan, waktu untuk bersekutu dengan Tuhan itu sangat penting. Bila kita membaca, melihat atau bahkan memaknai apa arti ungkapan daripada Yesus ayat 41 itu, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Artinya, Bapak Ibu Saudara Saudari, bila kita melihat ada skala prioritas, artinya ketika hal itu belum mendesak sekali, marilah utamakan pertemuan dengan Tuhan. Marilah utamakan persekutuan dengan Tuhan. Artinya ketika Maria dalam nas ini menunjukkan bagaimana prioritas, bagaimana kesukaan dia adalah ingin mendengarkan Tuhan, ingin mendengarkan perkataan Tuhan, karena itu berasal dari hati yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi Maria justru lebih mengutamakan beres-beres, menyediakan segala macam. Itu yang kita lihat dalam nas ini. Lalu Yesus menilai bahwa Maria terlalu khawatir dan itu akan menyusahkan dirinya sendiri, sedangkan Marta menyusahkan dirinya sendiri, sedangkan Maria memilih untuk mendengarkan perkataan Yesus, karena mungkin dia merasa bahwa dengan mendengarkan perkataan Yesus itu akan lebih sangat berarti di dalam hidupnya ketimbang ikut membantu Marta untuk menyediakan segala yang perlu pada saat itu. Itu yang kita lihat dari nas ini, Bapak Ibu Saudara Saudari. Maka sekali lagi, nas ini berpesan, dari sekian banyaknya pekerjaan, dari sekian banyaknya tanggungan yang harus kita sediakan, dari sekian banyaknya pikiran yang harus kita pikirkan, dari banyaknya kesibukan yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, tetapi marilah kita meluangkan waktu kita untuk bersekutu mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sangat berarti di dalam hidup kita. Sesibuk-sibuk apapun kita, sebanyak apapun pekerjaan kita, tanpa berkat dari Tuhan, tanpa seizin Tuhan, itu tidak akan memberikan kepuasan kepada kita, malah mungkin akan menimbulkan kekhawatiran, bahkan mungkin cenderung kepada sakit hati, karena harapan yang kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan kita. Boleh saja orang sibuk, Bapak Ibu Saudara Saudari, kita sibuk, itu bagus, tetapi di dalam kesibukan kita itu, kita harus utamakan untuk mendengarkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menjalin hubungan komunikasi dengan Tuhan. Dengan cara seperti itu, maka semua pekerjaan kita, usaha kita, mudah-mudahan Tuhan berkati, akan mendapatkan hasil atau bahkan akan memberikan sebuah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Semoga kita dimampukan untuk melakukan perintah Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Kiranya firman-Mu berbuah di dalam hidup kami dan berbuah yang bagus. Bapa, berkati kami dalam satu hari ini, kemanapun kami melangkah beraktivitas, kami menyerahkan hidup kami. Tuhan jagai kami, Tuhan mampukan kami untuk berbuat yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu.
Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.